udah habis dah. Kepayang nih buang kemana? Buang kepayang. Buang kepayang? Yang mabuk kepayang ini. Hah? Mabuk kepayang yang kemabuk kau? Buang kepayang lah. Ini dipunya nih kan. Lepas tu ni ulah di dalam ni. Lepas tu dapat terpotong jadi macam ni. Rasa dia? Mana mana itu? Dia memang dah punya makan macam tu? Dah masak dah ni. Macam jering eh? Bukan juga. Makanlah, ambil lah. Kita ambil. Ni dah boleh makan. Ah, ni. Ini cakap mabuk payang tu. Rasa apa? Rasa lemak-lemak. Ha, ada yang ni kalau kau sambal lagi sedap dia. Sambal maksudnya? Bukan, macam nak kacau dia. Goreng ikan bilis, garingkan, potong lada ni dengan bawang, potong uli. Goreng dalam kuali sampai dia garing. Jangan itu yang tu ada jeruk kan? Yang ni goreng dengan kunyit. Cuma. Oh. Ini goreng dengan kunyit. Yang ni goreng dengan garam, yang tu jeruk ni. Oh ni dah goreng ke ni? Ya. Dah masak dah. Tanpa minyak. Bubu ada minyak lah. Goreng ikan bilis. Sudah. Ambil. Goreng ikan bilis. Ha. Ikan minyak ikan bilis tu jangan dibuang. Ha ha ha. Minyak ikan bilis jangan dibuang. Bubu sekali. Betul orang cakap mabuk payah. Bubu sekali dalam ni. Faham? Eh sedap sedap. Ni lemak-lemak kan? Ha. Kalau makan dengan nasi lagi sedap. Ambil RM10. Eh sedap lah. Sudah datang pasar ni macam tu juga. Daripada KL tu. Ya. Pagi-pagi ni belum pun. Sama je. Sama je. Ini original punya. Alai yang ni dia bukan punya. Dia alai lah sekeras ni. Ni dah panggil buah mabuk kepayang. Mabuk kepayang. Macam mabuk je tapi dia tak mabuk. Dah. Sebab sedap lah. Itu tempoyak. Yang ni kering semang. Tapi dah siap kerat. Ada batu-batu je terus buat sambal. Hai, assalamualaikum. Hari ni saya nak share masak ni buah kepayang. Okay, saya tunjuk dekat-dekat. Ni macam ni. Ni buah kepayang. Okay, buah kepayang ni dia dah proses. Ni kalau kita tak proses, bila kita makan kita akan mabuk tau. So yang ini kita dah proses, dah cuci bersih dan juga dah pun digoreng. So yang ini dah boleh dimakan dah sebenarnya. Kita boleh kunyah. Tapi hari ni saya nak buat sambal. So, bahan yang kita padukan adalah bawang merah, bawang putih, cili padi dan juga ikan bilis. Dah tu je bahan dia. Simple kan? Okey dah. Jom kita mula. Okey. Mula kita nak goreng ikan bilis dulu. Okey, goreng ikan bilis sampai garing. So, kita akan letak minyak sikit. Okey, mula-mula kita akan goreng dulu ikan bilis ni sampai garing. Okey. Okey, bila dah garing, kita angkat dan kita tepikan. Okey, lepas tu kita mulalah tumis bawang dan juga cili padi yang kita dah tumbuk kasar. Tumbuk kasar-kasar je. Juga bawang yang kita dah diiris tipis. Okey, bila dia dah agak layu bawang tu, saya bubuh serbuk cukup rasa sikit. Tak banyak pun. Garam tak payah sebab kita ada ikan masin. Hey, ikan masin, ikan bilis. Kita dah goreng ikan bilis lagi. Sudah. Lepas tu kita boleh masukkan buah kepayang. Ini sedap bila lemak-lemak macam makan berangan tu ada. Okay, kita akan masak ni sampai dia layu sikit. Dan sekali kita masukkan ikan bilis yang kita dah goreng garing tadi. Dan sekejap dan tutup api. Dan sekejap je yang ni kita makan dengan nasi panas-panas. Oh, cura. Okay. Sekejap. Okey, dah siap. Ta-da! Buah kepayang, tumis cili padi.
Selamat mencuba.